Jadi ada berita bagus bagi kalian penggemar game MMORPG yang 3D yang mempunyai konsep seperti desainnya tuh seperti anime-anime gitu. Karena ada game baru yang bernama Cloud Song yang akan rilis di Indonesia. Katanya sebentar lagi sih akan rilis, coming soon. Adventure into a new fantasy world. Jadi ada game baru Cloud Songs namanya. Cloud Song Indonesia. Cloud Song lah maksudnya. Ini game sudah rilis lama tapi bukan di Indonesia, di Hong Kong kayaknya deh. Entah kenapa di Chinese tuh banyak banget game-game sih. Iya. Yeah. Kalau nggak Cina, Jepang, Korea bikin game-game. Kalau Korea tuh game-gamenya seperti apa ya? Kayak Soul Walker, Closers, aku taunya game-game Korea itu. Ragnarok tuh game apa sih? China atau Jepang? Ya begitulah. Jadi ini trailer gamenya. Saga apa tadi? Saga of Skywalker. Kalau lihat dari trailernya, kayaknya dia mirip sama game-game MMORPG yang terkenal sebelumnya itu, Ragnarok yang baru rilis kemarin, yang lagi hype-hypenya. Oh, ada pet juga, apa Pyro Dragon. Bisa buat party, lagi bisa cross cross server 60 versus 60. Kalau di Battleground lah. Nah, ada baju-bajunya juga, outfit. Ya hampir mirip lah sama Ragnarok. Hampir, bukan hampir mirip ya. Hampir lah ya, kita anggap hampir lah, hampir lah. Mungkin ada berbeda sedikit gitu loh. Tuh bisa, tuh pitnya, oh banyak ya pitnya. Tadi ada, aku lihat ada yang bisa nikah nih, tuh kan. Bisa menikah juga cuy. Bagaimana kalau temunya cewek, karakternya cewek. Ternyata playernya cowok cuy, sama-sama cowok dong. Ya begitulah. Bagi kalian yang suka game 3D MMORPG dan punya desain atau konsep seperti Ragnarok atau chibi-chibi gitu, atau seperti anime anime Jepang gitulah, apanya, karakter, desain karakternya, mungkin kalian bisa suka sama game ini cuy. Tuh ada karakternya lucu-lucu cuy, petnya. Pyro Dragon SSR. Oh, bisa berevolusi kayak Digimon. Digimon Evolution. Boss incoming. Ya, hampir mirip sama Ragnarok. Bahkan iya kayak UI-nya aja hampir mirip, cuy. Anjirlah. Tapi ya terserah kalian lah. Mungkin ada yang suka Cloud Song daripada Ragnarok, atau mungkin suka Ragnarok daripada Cloud Song. Terserah kalian lah. Untuk tanggal rilisnya sendiri masih belum ditentukan ya akhirnya. Masih belum ada tanggal pastinya. Pokoknya sebentar lagi katanya rilis di Indo, Filipin, Vietnam, Thailand, sama di mana lagi ya? Lupa. Pokoknya di Asia Tenggara lah. Indonesia juga termasuk. Dan katanya ini cuma apa maksudnya? Cuma gak terlalu berat gitu gamenya. Bahkan punya banyak hadiahnya. Volunteer Stories tanggal 23 Juli sampai 29. Ah, sudah ada ah. Oh, gratis. Untuk orang-orang yang join ke grup, mungkin mereka promosi grup mereka dulu kali ya. Tapi anehnya adminnya tidak, apa ini? Mereka mengizinkan postingan share-sharean kayak gini, cuy. Aduh, harusnya jangan dong di grup-grup kayak ini, kan grup oposi official gitu. Masa ada share-share FF game selain dari Cloud Song itu sendiri. Ya begitulah, untuk admin Cloud Song harus teliti dalam memfilter postingan-postingan yang akan ada di grupnya gitu loh, supaya bersih dan hanya ada Cloud Song gitu, atau pembicaraan diskusi tentang Cloud Song itu sendiri. Ya begitulah. Jadi sampai berjumpa di video berikutnya. See you next time and goodbye.